Hai hai, bikin usus crispy yuk. Pertama, sediakan usus yang sudah dipotong-potong. Biar simple, aku pakai bumbu racik ayam goreng, diaduk-aduk, kemudian kita marinasi 10 menit ya. Tambahkan 10 sendok tepung terigu, 2 sendok tepung tapioka, dan secukupnya kaldu ayam. Baluri usus yang sudah dimarinasi ke tepung kering, kemudian masukkan ke dalam air biasa. Setelah itu kita masukkan lagi ke dalam tepung kering sampai mengkeriting-keriting seperti ini ya. Gunakan api sedang. Setelah itu, masukkan usus yang sudah dibaluri tepung ke dalam minyak yang sudah panas. Untuk hasil yang crispy dan tahan lama, bisa digoreng 2 kali ya. Setelah kita dinginkan ususnya, kira-kira 5 menit, kemudian kita goreng kembali ke minyak yang panas sampai ususnya benar-benar kecoklatan. Ini dia hasilnya, tes kriuk yuk.